Artis peran Nikita Willy baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia ingin Ramadan kali ini bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran. Namun belum ada sebulan Ramadan dijalani, ia telah sanggup menyelesaikan kitab suci tersebut. Dikutip dari Tribun Seleb, seperti kebanyakan umat muslim yang memanfaatkan bulan suci ini dengan melakukan khatam Al-Quran, Nikita Willy pun juga memiliki keinginan seperti itu. Artis yang kerap warawiri di layar televisi dan membintangi banyak judul sinetron ini mencoba meraih keberkahan bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran. Hal itu diketahui dari unggahan Nikita Willy dalam akun Instagramnya pada Senin 11 Mei 2020. Dalam unggahan tersebut, Nikita tampak mengunggah potret dirinya bersama sang kerabat sembari mengenakan hijab. Nikita menyebut bahwa ia telah berhasil menghatamkan Al-Quran di pekan kedua di bulan Ramadan. Ia mengaku telah memiliki niat untuk menghatamkan Al-Quran sebelum Lebaran, sejak ada imbauan untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Ia pun bersyukur lantaran targetnya benar-benar tercapai. Informasi dari Tribun News Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!